Yo yo yo, what's up guys? Welcome back my channel di channel YouTube Wahyu Klasik, channel YouTube terkece terhit sedunia seantero raya. Bercanda ya guys. Oke, di video kali ini saya seperti biasanya tuh ngapain sih bang? Ya tiduran, rebahan gitu kan? Ya enggak lah kali teman-teman. Ya di video kali ini saya akan mereview virtual atau reaction sebuah video. Modifikasi di salah satu grup Facebook, dan terima kasih para member-membernya itu sangat semangat sekali apabila ada kayak update status saya itu yang pada satu bulan yang lalu sih sebenarnya. Dan sebelum videonya dilanjut ya, saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum mensubscribe channel YouTube saya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu ya guys ya, biar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya biar selalu update tentang YouTube saya. Iya, terima kasih bagi para penonton-penonton setia saya ya kan, yang selalu hadir di dalam video saya yang terbaru. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja ke videonya. Ya, ini ada dari salah satu Facebooknya Wawang Adi Prasetyo. Ya, ini ada Honda GL100 berkonsep harian ya, kalau gak salah sih sebenarnya. Oke, nanti gambarnya itu saya lebih jelasnya saya tampilkan di tengah-tengah ya guys, kalian biar tidak bingung gitu kan. Oke, lanjut, gak usah banyak bacot, langsung saja. Ya, ini ada Honda GL100, tahun berapanya saya kurang paham, tapi kalau gak salah ini masih menggunakan mesin dari Honda GL100, tapi melainkan kayaknya sudah mesinnya itu sudah oprekan gitu kan. Kalau sekarang itu mesinnya kebanyakan di bore up, stroke up gitu kan. Ya biar tujuannya sih biar lebih kenceng gitu kan. Oke, langsung mulai dari depan. Nah, ini menggunakan velg warna kuning. Untuk mereknya itu sendiri saya kurang paham ya guys, karena ya saya di sini hanya mencarikan inspirasi gitu kan. Kalau kalian memang cocok ya alhamdulillah, kalau nggak cocok ya sudahlah. Oke, lanjut ke bagian ban. Untuk ban depan belakang ini kalau nggak salah sih ukuran 225 sama 250 gitu kan. Oke, lanjut di bagian sekok. Nah, untuk sekoknya tukang pentol. Oke, lanjut di bagian sekoknya sendiri, ini menggunakan sekok dari Honda Mega Pro sih kalau nggak salah, udah kelihatan gitu kan dari segi penataannya saja sendiri sudah terlihat gitu kan. Oke, seperti ini ya guys. Nah, cukup bagus sih menurut saya. Next, dari salah satu Facebooknya Rangga Pade. Gersik hadir om. Oke, salam kenal barik dari Pasuruan Jawa Timur Indonesia. Ya, di sini ada Honda GL100 ya, masih mesinnya kalau nggak salah sih Honda GL gitu kan. Kan nggak mungkin Honda GL dipasang mesinnya kayak semacam mesin dari Honda Hino gitu kan. Ya nggak mungkin kali ya guys. Ya nggak usah lama-lama, yang seperti ini ya guys konsep dari sepeda motornya. Semoga kalian suka ya. Lanjut naik ke salah satu Facebooknya lain, Charles. Nah, ini wow, cukup indah sih birunya cinta seperti ini ya guys. Nah, saya dekatkan, saya zoom. Untuk mulai dari piringan dan selebornya sendiri ini udah agak zaman sih, udah kelihatan jelas gitu kan kalau menggunakan dari selebornya Honda Ninja gitu kan. Oke, kalau kecepatan dalam saya menerangkan video ini kalian bisa skip atau kalian bisa jeda terlebih dahulu, lalu kalian lihat apakah kalian sudah menemukan inspirasi dari video saya ini. Oke, seperti ini ya guys penampakannya. Oke, lanjut ke salah satu Facebooknya Joko Sutrisno. Ngawi Barat melu absen mas. Oke, wow. Nah, kalau dilihat dari velgnya saja sudah bukan velg biasa ya guys. Ini bukan velg kaleng-kaleng gitu kan. Ya, ini velg mahal ya guys, velgnya pala sultan gitu kan. Oke, nah seperti ini ya guys penampakannya.
kalian bisa jadikan inspirasi. Oke, lanjut ke salah satu Facebooknya Ma'arif. Wow, ini merah hati ya, hati-hati di jalan. Iya, bercanda ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Ini cukup indah sih untuk dipandang. Wow, iya. Nah, seperti ini ya guys penampakannya. Honda GL100. Iya, mantap. Lanjut ke Facebooknya dari salah satu Facebook member Honda GL100, Bima Aji Kurniawan, Pekanbaru Mela Absen. Oke bos, salam kenal dari Pasuruan S Java Jawa Timur Indonesia. Iya, mati HP-nya guys. Oke, ini birunya cinta lagi ya guys. Nah, mantep nah guys. Iya, masuk. Oke. Ya mungkin videonya cukup sampai di sini ya guys. Ada kurang lebihnya saya menjelaskan atau kecepatan ya kalian bisa dijeda gitu kan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.